tahu dulu di 3 jutaan aja itu banyak di TikTok atau di mana itu saya lihat komentarnya 3 jutaan pakai P35 enggak lagi. Sekarang 1 jutaan pakai G85. Gila, handphone Oppo makin keren, guys. Ini adalah standar baru di HP Oppo. Halo teman-teman, kembali lagi di Pabeng Channel. Di video kali ini singkat saja saya ingin share kepada kalian handphone Oppo yang terbaru. Kita akan melihat spesifikasi dari handphone Oppo yang terbaru ini, guys. Handphone ini dia RAM-nya 4+4, internalnya 128 GB dan menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Sudah menggunakan pengecasan Type C tanpa percikan air dan debu. Kira-kira berapa harga handphone ini, guys? Kalau dulu handphone ini mungkin dijual di harga 3,5 juta, tapi beda dengan sekarang, guys. Handphone ini cuman dibanderol 1.700.000 aja. Kalian bisa bayangin, guys, Oppo kasih harga HP 1.700.000 lebih untuk spek yang mantap banget kayak gini, guys. Bukan spek yang flagship ya, tapi ini udah lumayan bagus untuk handphone Oppo ya, guys. Udah mereknya Oppo, speknya juga udah lumayan, ini mantap banget sih menurut saya. Ini menggunakan handphone yang pakai chipset G70, itu lumayan lancar juga, guys. Saya pakai Realme C25. Kayak kita main Mobile Legend, PS itu udah bisa, guys. Football ya, bukan PS ya. Ini yang G85. Nah, sayang sekali untuk saat ini saya belum ada contoh handphonenya. Nanti kita akan coba beli ya, atau kita bisa tes handphonenya nanti, guys. Tahu dulu di 3 jutaan aja itu banyak di TikTok atau di mana itu saya lihat komentarnya 3 jutaan pakai P35 enggak lagi. Sekarang 1 jutaan pakai G85. Sedikit curhat dari saya, guys. Sendiri penjual Oppo dari tahun 2015 ya, guys. Terus speknya 1 jutaan tuh enggak ada yang kayak gini. Ini udah yang terbaru brand Oppo. Speknya juga udah mantap. Dan tunggu apa lagi, guys? Kalian mesti beli handphone ini kalau kalian cari harga handphone 1 jutaan ya, teman-teman. Kalau sudah nonton video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Bye-bye.